Baiklah, hai, assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar satu lagi tajuk pelajaran. Tapi sebelum tu, awak dengar tak bunyi apa tu? Anda bersedia buka muka surat halaman 98. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar berpandukan kepada standard pembelajaran 1.1.3, iaitu mendengar, mentafsir dan memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Apa maksud kritis? Kritis maksudnya kamu dapat membuat pertimbangan dengan baik dalam membuat keputusan dan membuat pertimbangan, penilaian. Manakala kreatif pula bermaksud kamu dapat mereka cipta sesuatu perkara yang baru. Baiklah murid-murid, mari kita lihat objektif pembelajaran yang perlu kita capai. Okay, yang pertama, murid perlu mendengar dialog dengan baik. Yang kedua, murid perlu mentafsir soalan yang diujarkan berdasarkan petikan dialog. Dan yang ketiga, memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Okay, mari kita lihat petikan ini. Kalau awak dapat lihat, dalam slide ini ada ikon gambar budak memakai fon kepala. Ini bermaksud anda perlu mendengar dengan teliti bacaan cikgu. Baiklah, dengar baik-baik ya. Tajuk Kem Jati Diri. Afifi dan rakan-rakan terpilih untuk menghadiri Kem Jati Diri anjuran sekolah mereka. Dalam risalah program itu, terdapat maklumat untuk bakal peserta. Baiklah, dalam muka surat ini ataupun dalam maklumat ini diberikan maklumat dalam bentuk peta pokok. Mari kita lihat stesen yang pertama. Stesen 1, Sabtu pagi, pengisian programnya ialah ceramah disiplin diri dan latihan kawat kaki. Objektif kedua-dua program ini adalah untuk melahirkan murid yang mempunyai jati diri melalui amalan disiplin yang terpuji. Sekarang kita lihat pula stesen yang kedua, Sabtu petang, pengisian programnya ialah pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan sayangi Malaysia. Objektifnya untuk melahirkan murid yang memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Dan yang terakhir untuk stesen ketiga, Ahad pagi, pengisian program, aktiviti cintai bahasa, seni dan budaya dan simulasi budaya. Objektif, melahirkan murid yang berjati diri tinggi melalui ilmu bahasa, seni dan budaya. Baiklah, sekarang dengarkan pula bacaan dialog cikgu. Hari ini, cikgu akan berdialog dengan kawan-kawan yang terdapat dalam buku teks kamu. Nanti kamu dengar ya. Afifi, apakah urutan program pilihan kamu dalam kem jati diri itu? Minta jelaskan sebab pilihan itu. Saya memilih program di stesen ketiga sebagai pilihan pertama. Saya memilihnya kerana ilmu seni dan budaya akan mengukuhkan jati diri saya terhadap kebudayaan warisan negara. Pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Yang ini kita kena buat apa? Jom tengok. Ya, kita keluarkan soalan, jadi kita cari kenapa dan kita fikir kenapa program jati diri ini penting kepada generasi muda. Daripada maklumat yang terdapat dalam stesen 1, 2, 3, apa konklusi yang boleh awak buat? Jom kita dengarkan jawapan daripada Afifi. Afifi, sila jawab. Cikgu, program jati diri penting kepada generasi muda kerana asas jati diri perlu disemai sejak kecil supaya dapat melahirkan generasi muda yang lebih bertanggungjawab. Baiklah murid-murid, dengarkan pula soalan yang berikutnya. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Apa agak-agaknya yang akan berlaku? Cuba anak-anak murid cikgu fikirkan. Apa yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Apa kata kita dengar jawapan sahabat kamu, Kai Jun?
Jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh, maka individu tidak akan berdisiplin, menjadi ahli masyarakat yang rosak nilai murninya dan tidak sayang akan bangsa dan negara. Untuk dialog seterusnya, kita dengar bacaan Sofia. Pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemai dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi. Kerana jati diri akan melahirkan bakal pemimpin dan warga yang berguna untuk bangsa dan negara pada masa hadapan. Bagus, Sofia. Awak dah dengar dah jawapan Sofia? Bagus kan? Sekarang kita dengarkan pula bacaan dan jawapan Tinish. Bagi saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah kursus kepimpinan kepada murid-murid dan pengkhidmatan jati diri oleh agensi-agensi kerajaan. Agaknya apa program lain yang dapat membentuk jati diri? Itu jawapan Tinesh. Jawapan awak pula bagaimana? Tolong berikan contoh. Baiklah, nampaknya sekian saja daripada cikgu dan rakan-rakan anda semua. Cikgu harap anda dapat belajar, memahami soalan dan memberikan respon secara kritis dan kreatif. Sebagai latihan pengukuhan, apa kata cuba jawab soalan yang terdapat dalam bahagian description. Jadi, sekian saja daripada cikgu. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Dengar lagi lah bunyi tu. Cuba awak dengar. Awak dengar tak? Dengar tak? Heh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